Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Steven Langitan di channel Motobikers. Video kali ini adalah mengenai hydraulic jack. Jadi alat hidrolik atau alat dongkrak yang sifatnya hidrolik. Jadi hidrolik seperti ini, kalau kita lihat ya, dia otomatis bisa turun sendiri. Ya, ini adalah merek Tekiro. Hari ini saya menerima barang kiriman dari Tekiro dan alat ini akan digunakan untuk kegiatan hobi otomotif, khususnya saya di bidang otomotif mobil, bongkar-bongkar, bersih-bersih, bekerja dari rumah. Nah, saya ingin nunjukkan atau memperlihatkan barang ini seperti apa lebih dekat. Oke. Ya, teman-teman, ini dia kotaknya. Saya sudah buka ya. Dan ini lumayan berat tadi waktu saya terima kiriman ini, diantar naik sepeda motor, dan begitu saya terima, waduh berat banget ini. Dan ini barang ini sudah saya buka. Tadi saya ukur lebarnya 80 cm ya, 80 cm. Nah sekarang barangnya sudah terpasang. Barangnya seperti ini. Yang kita dapat adalah alat hidrolik atau alat dongkraknya, berikut dengan handle-nya. Ini handle-nya. Tadi handle-nya ada dua ya, ada dua bagian. Kemudian saya pasang dan sekarang sudah seperti ini. Dan ini tinggal pakai aja. Jadi tinggal pakai. Jadi teman-teman, kalau kita mau menggunakan alat hidrolik jack ini, minimal kita punya juga alat pendukung yang lainnya. Saya kebetulan sudah mempunyai yang namanya jack. Ya, seperti apa? Ini dia kotaknya. Teman-teman, dan ini buat mendukung pekerjaan kita. Begitu kita mau melakukan pekerjaan, misalnya buka ban, kita nggak bisa menggantungkan ini. Ini kan alat bantu, dia angkat, tapi kita harus ganjal segera. Jadi harus punya sepasang dua-dua. Kebetulan kalau kita beli Tekiro Hentus double locking jack ini, double locking ini, itu ada sepasang. Ya teman-teman, jadi kalau kita mau bekerja dengan alat hidrolik jack ini, paling tidak kita juga punya ini 50 cm. Jadi teman-teman, alat ini bisa naik sampai 50 cm. Ini dalam kondisi dia tidak ada beban. Kalau kita ada beban, saya yakin dia paling tidak sekitar 40 cm. Ya teman-teman, karena mobil ini cukup berat. Begitu ini dia mengangkat bagian mobil, paling tidak dia bisa dapat 40 cm. Nah, jadi teman-teman, sedangkan ground clearance dari mobil ini adalah 30 cm. 30 cm, dan kemudian dia diangkat sekitar 10 cm. Saya pikir alat ini cukup ideal, ya. Kebetulan saya menggunakan ban saya adalah 31 inci, ya masih kondisi standar. Kecuali kalau ban ini sudah ganti jadi ukuran 33 inci atau 35 inci, tentu alat ini sudah tidak cukup lagi. Karena lebih tinggi mobil ini ya teman-teman, apalagi kalau dipakai peninggi. Kan biasanya mobil-mobil Ford Ranger biasanya dikasih peninggi, alat peninggi atau ganti ban yang lebih besar. Oke, saya pikir itu dulu. Untuk video berikutnya, kita akan coba dan lakukan, mempraktekkan menggunakan alat-alat dari Tekiro, yaitu jack stand maupun hydraulic jack atau dongkrak. Ya teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Steven Langitan.